hanya dengan menggunakan celana dalam dan menutup wajahnya dengan baju, seorang pencuri beraksi di sebuah mini swalayan di Sragen, Jawa Tengah. Aksi pencuri yang tidak biasa ini terekam kamera CCTV swalayan tersebut. Entah apa alasan pencuri satu ini hanya mengenakan celana dalam. Ia juga menutupi wajahnya dengan baju seolah takut terekam CCTV. Aksi pencurian ini terjadi di sebuah mini swalayan di kota Sragen, Jawa Tengah, 100 meter dari markas kepolisian Sragen. Pencuri bercelana dalam ini membongkar kasir dan mengambil beberapa bungkus rokok dan sejumlah barang di swalayan. Dalam aksinya ini, sang pencuri sempat berkomunikasi dengan menggunakan telepon selulernya. Pencuri ini masuk ke dalam toko yang sudah tutup dengan cara menjebol plafon. Belum dihitung kerugian pemilik swalayan akibat aksi pencurian ini, polisi masih mengidentifikasi pencuri melalui rekaman kamera CCTV. Apa ini lah?